喂。Okay, shalom everybody, welcome back to Andres di Evi channel. Okay guys, di video kali ini aku akan bahas 10 years challenge. Kalian tahu kan tantangan 10 tahun itu mengupload foto 10 tahun yang lalu dibandingkan sama tahun 2019 ini. Jadi foto tahun 2009 dibandingin dengan foto tahun 2019. Setiap kita pasti mengalami perubahan kan guys, baik itu secara fisik, di wajah, di badan, di rambut, di style, gaya hidup dan sebagainya. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah perubahan karakter kita guys. Hari yang dulunya mungkin banyak hal-hal buruk dan negatif, sekarang menjadi lebih positif dan baik. Aku sendiri mengalami banyak perubahan guys. Dulu aku orangnya pendiam, dulu aku orangnya sering cemberut, murung, dulu aku orangnya sangat diremehkan, dulu aku orangnya gak pede dan gak bisa bergaul, tapi sekarang sudah berubah. Aku berubah guys, baik secara fisik maupun secara karakterku. Dalam hal fisik, aku mengalami banyak perubahan juga. Dulu aku kurus, dulu aku cengkring, dulu aku hitam banget. Dulu styleku nggak banget lah, dan pokoknya mengasihkan banget kalau ingat masa-masa itu. Tapi sekarang, yes, bersyukurnya aku sudah berubah guys. Aku mulai latihan, aku mulai workout, aku mulai fitness dan nge-gym. Dan dari situlah aku mengalami perubahan fisik. Dari dulunya dari cengkring, aku sempat gemuk, aku sempat gede banget. Lalu aku lakukan body transformation, jadi lebih ramping dan lebih six pack. Apapun yang mau kita ubah dalam hidup kita, pastilah berubahlah ke arah yang positif dan baik adanya. Karakter itu bisa berubah guys, siapa bilang karakter nggak bisa berubah. Dari apa yang kita sukai, dari hobi kita, dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, dari kebiasaan kita, itulah yang akan membentuk karakter kita. Jadi kalau kita suka sesuatu, kita hobi sesuatu, kita akan lakukan itu berulang-ulang kali. Dari kegiatan yang berulang-ulang itu menjadi satu kebiasaan, dan dari kebiasaan itu berubah menjadi sebuah karakter. Untuk membentuk sebuah karakter, kita harus ada di dalam satu lingkungan yang mendukung juga. Seperti apa lingkungan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. So, aku sarankan untuk kita berada di lingkungan yang membawa dampak positif bagi hidup kita dan diri kita sendiri. Berubahlah guys ke arah yang positif dan lebih baik dari segi pikiran kita, cara berpikir kita, omongan kita, bahkan perilaku kita.
karena itulah yang akan mencerminkan kehidupan kita keseluruhannya. Oke, gitu aja guys, setiap orang bisa berubah, dan this is me, it's real, it's work. Semangat guys, fighting, God bless you.